Begini reaksi Ferel saat disebut tak pantas jadi pasangan Rantai Maria di Putri Untuk Pangeran. Ferel Bramasta menanggapi komentar miring netizen yang menyebut dirinya tak pantas dipasangkan dengan Rantai Maria di sinetron terbaru Putri Untuk Pangeran. Rantai Maria dan Ferel Bramasta kini tengah terlibat bermain dalam sinetron terbaru mereka yang bertajuk Putri Untuk Pangeran. Lantaran sudah berteman lama, Ferel dan Rantai tidak merasa kesulitan untuk membangun chemistry. Sinetron Putri Untuk Pangeran kini tengah digandrungi para pemirsa karena menceritakan kisah tentang romansa anak muda. Ferel dan Rantai lantas kompak membagikan postingan promosi sinetron tersebut di Instagram mereka masing-masing. Foto aku sama Rantai itu kan sebagai putri dan pangeran. Kita dipasangin, makanya kita pakai kostum juga layaknya seorang putri dan pangeran, kata Ferel Bramasta. Kita upload di Instagram untuk kebutuhan sinetron sih. Namun sinetron baru Ferel tersebut rupanya juga menuai komentar miring dari netizen dan banyak penggemarnya. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa Ferel kurang pantas dipasangkan dengan Rantai. Sebagian menyebut Ferel lebih cocok beradu akting dengan Natasha Wilona atau Feby Rastanti. Keduanya pernah menjadi lawan main Ferel di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta dan Cinta Anak Muda, yang mana kedua sinetron SCTV itu berhasil membuat netizen merasa baper. Ternyata Ferel tak begitu mempermasalahkan komentar miring tersebut. Tanggapannya, ambil sisi baiknya aja lah. Orang pada support, doain yang baik-baik. Ambil sisi positifnya aja, ujar Ferel. Ferel lantas meminta agar netizen bisa membedakan antara kehidupan nyata dan sinetron. Beruntung, kini banyak dari penggemar yang menyukai sinetron barunya itu. Enggak canggung, justru respon dan euforia dari penonton Putri Untuk Pangeran ini bagus banget. Bahkan pada suka sama peran Putri dan Pangeran dan hubungan mereka, ucap Ferel. Selain itu, Ferel juga membantah terkait kabar selalu terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di sinetron karena ia memiliki paras yang tampan. Dengan tegas, Ferel membantah hal tersebut. Gak juga ah, sekarang ini jomblo, udah hampir setahun lebih jomblo, pungkas Ferel